Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mendapatkan gratis ongkir Tokopedia terbaru update Juli 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Untuk mendapatkan gratis ongkir Tokopedia terbaru update Juli 2021, caranya cukup mudah. Kalian cukup masuk ke aplikasi Tokopedia kalian. Jangan lupa untuk update terlebih dahulu Tokopedia-nya, biar banyak voucher gratis ongkir yang kalian dapatkan. Nah, nanti aja ini bisa kalian update. Nah, ini pas pertama kali membuka aplikasi Tokopedia, kalian akan disuruh mengambil hadiah dan biasanya kalian akan mendapatkan gratis ongkir. Kita lihat hadiah apa yang saya dapatkan. Ternyata saya mendapatkan diskon 18.000 untuk belanja dan diskon 50.000 untuk entertainment. Kita lihat dulu ada pesan apa. Percakapan pribadi, kita lihat. Promo ternyata. Kita lihat ke akun saya untuk lihat apakah saya mendapatkan gratis ongkir. Kupon, kita lihat kuponnya. Kita filter ke belanja. Ternyata saya gak punya gratis ongkir. Tenang, kita masih bisa mendapatkan gratis ongkir tanpa menggunakan voucher sekalipun. Caranya kita cari, ternyata ada bebas ongkir. Kita lihat ini bebas ongkir kuota 6. Bebas ongkirnya ternyata ada 6 lagi. Kita lihat aja. Misalnya kita mencari mouse wireless. Kita beli mouse wireless misalnya. Kita filter. Nah, ini aktifkan bebas ongkirnya supaya kita mendapatkan gratis ongkir walaupun kita tidak punya voucher gratis ongkir. Selanjutnya kalian pilih mana yang akan kalian beli. Misalnya kita ini, nah ini ada yang gratis ongkir. Tentunya kalian harus ada yang logo gratis ongkirnya. Kita akan beli 89.000 ini misalnya. Kita klik. Kita bebas ongkir pastinya, kita masukkan keranjang aja. Warnanya kita hitam, masukkan keranjang. Kita lihat keranjang. Nah, di sini kita high membership per kuota bebas ongkir kamu sisa untuk satu pesanan per transaksi buat minggu ini. Jadi setiap minggunya kita bebas mendapatkan 6 kali gratis ongkir karena saya membership per. Kita langsung aja beli. Nah, untuk pengirimannya bebas ongkir ternyata ada. Untuk promonya kita masukkan promo aja, siapa tahu ada. Ternyata ada diskonnya 18.000, lumayan. Nah, kita lihat di sini rinciannya, total harganya 89.600, total ongkos kirimnya 21.000, total diskon ongkos kirimnya atau gratis ongkirnya 20.000. Jadi kita hanya ongkos kirim Rp1.000. Asuransinya 500, total diskon barangnya 18.000. Jadi total tagihannya cuma Rp73.100. Jangan lupa masukkan alamatnya seperti biasa. Lalu kalian pilih pembayaran aja. Selanjutnya, lakukan pembayaran dan tunggu barang sampai ke rumah. Oke, itulah dia cara mendapatkan gratis ongkir Tokopedia terbaru update Juli 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.